Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Faris Hobbies. Oke, kali ini saya akan memberikan video proses rakitan drone 5in, yaitu Nazgul F5D punyanya Om Aldi dari Banyuwangi. Berikut adalah videonya. Jadi untuk proses pertama yaitu saya coba pasangkan motornya ya ke frame ini, ke empat motor ini ke frame. Oke. Oke, untuk pemasangan motornya sudah ya. Nah, ini motor 1. Mana ya? Ini ya. Motor 1. Motor 2. Motor 3. Motor 4. Dan lanjut setelah pemasangan motor yaitu pemasangan ESC ya. ESC ini pasang di sini, kemudian di solder ya, ketika kabel motornya solder ke ESC. Ini saya pasang karet-karetnya dulu ya, untuk meredam benturan atau getaran. Keempat karet sudah terpasang ya. Langsung lanjut pemasangan ke frame-nya. Jadi kayak gini. Dan kita pasang tautnya gitu. Jadi ada empat baut panjang kayak gini ya, ukuran M berapa ini, M3 ya. Untuk pemasangan ESC ini selesai ya. Sudah selesai pemasangan ESC nya lanjut kita nyolder motor ke ESC nya ini ya. Ada masing-masing motor ada 3 kabel, jadi total ada 12 kabel kita solder ke patch ESC ini. Oke, untuk pemasangan ESC nya dan motornya ini sudah selesai ya, sudah saya solder semua. Dan lanjut saya coba pasang FC nya ini ya, yaitu di sini di atas ini. Nah, dan saya pasang ini kabel untuk menghubungkan ESC dan FC. Ini hati-hati ya, untuk pemasangan kabel ini jangan sampai terbalik, karena jika terbalik akan menyebabkan terbakar ya pastinya.
sudah benar. Oke, lanjut ya untuk pemasangan VTX-nya. Kemudian lanjut pemasangan RX-nya, yaitu ini. Oke, untuk berikutnya pemasangan GPS. Nah, untuk GPS-nya ini PFC-nya nggak pakai solder ya, langsung pakai soket ini. Jadi ada soketnya di FC ini. Kemudian langsung sambung mesinnya. A teenage love, everybody else could see the way we... Oke, jadi gini ya pemasangan GPS-nya. Jadi dari soket ini saya tarik bawah kabelnya, jadi kabelnya berada di sisi bawahnya VTX ini, langsung nyambung ke sini. Oke, untuk pemasangan buzzernya selesai ya. Jadi buzzernya yang saya pasang di sini. Untuk kabelnya, soketnya pakai soket yang di sini ya. Jadi ini sudah terpasang semua, ESC, FC, VTX, Vista digital. Kameranya ini. Terus ini RX ILRS-nya. Kemudian GPS dan 4 motor ini ya. 1 2 3 4 untuk paling-palingnya depan ini belum saya pasang. Jadi selanjutnya ini akan saya rapikan ya. Dan saya rakit. Rapikan lagi. Living in a fantasy when I kiss her. I don't know where we go.
Oke, akhirnya selesai juga ya perakitan drone 5 in yaitu Nazgul Evox F5D custom ya. Ini sudah di custom. Jadi ini sudah terpasang semua dan lanjut kita tes besok ya, besok pagi coba kita tes. Tes terbang, tes GPS juga, dan itu ya yang penting sih tes terbang sama GPS-nya, GPS rescue-nya juga. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.